Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat datang ke channel Gas Mustafa. Okey, hari ni saya nak berkongsi berkaitan dengan saya bukan nak berkongsi sebenarnya berkaitan dengan makanan. Saya nak berkongsi adalah macam mana korang nak kenal pasti produk yang kita sekarang ni tengah boikot. Produk-produk yang tertentu tu kan. Jadi antara dua ni, korang tahu ke mana satu produk yang tak sepatutnya kita beli? Korang mesti rasa yang ini pun tak perlu beli, yang ini pun tak perlu beli. Sebenarnya kita boleh gunakan satu apps ni. Jom saya tunjukkan. Okey, ni dia apps dia, korang download je, No Thanks. Okey, korang tekan pada No Thanks. Nampak kan? Korang download No Thanks punya. Lepas tu yang ini close sahaja. Korang tekan scan. Lepas tu korang scan pada barcode dia. Ni saya tunjuk barcode dia. Saya tak nampak je. Lambat pula dia. Ni dia. Nampak? Dia dah ada reason dia. Lepas tu korang boleh lihat sini. Boycott list. Lepas tu kalau korang nak tengok pula untuk yang mancis ni, sama ada betul ke boycottnya produk. Kan? Ni dia. Korang tu. Produk ni boleh beli. Okey, apa-apa pun semoga bermanfaat. Jangan lupa. Yang penting sekali korang jangan lupa tekan saya punya butang merah di bawah lah. Tolonglah saya. Okey, Assalamualaikum. Ciao.